apa yang kamu dengar tujuannya berantas? Iya, ketua. Iya, ketua. Dimarahin ketua saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk subscriber penonton channel Rafa Farah Family. Siang ini tanggal 1 Februari ya. Ini adalah awal bulan Februari. Dari kota Yogyakarta Berhati Nyaman akan diberangkatkan bis ALS Nopin 248 dengan Cincu Abang Nasir menuju kota Medan. Bis ALS Nopin 248 ini agak sedikit telat ya, karena dengan adanya servis bumper dan las knalpot tadi ya, jadi ini agak telat setengah jam. Ini sudah pukul 11:30, sebentar lagi meninggalkan kota Yogyakarta. Di sana sudah tampak Pak Ketua. Kalau sudah agak tegang seperti itu sudah mulai ya, ada tanda-tanda tensi naik ya, karena ini pemberangkatannya mundur ini. Ya mohon dimaklumi Pak Ketua, karena juga baru banyak servis Pak Ketua. Itu sudah bilang atret, atret gitu ya. Jadi Pak Ketua sudah mulai naik tensi. Semoga saja tidak sampai naik tensi beneran ya. Tuh, sudah berkacak pinggang itu. Wajahnya sudah nggak bisa senyum kan? Nih. Apa yang kamu dengar tujuannya berantas? Iya, ketua. Iya, ketua. Dimarahin ketua saya. Pak Ketua marah ini. Karena udah telat ya, jadi dimarahin sama Pak Ketua ini. Kijangnya langsung berhenti. Ada sepatu jatuh dari atas. Tuh, sepatunya masih ada di atas satu. Sepatunya Adik Faisal. Yang nutup ya. Ini kancingnya ini ya. Iya. Nah, ini sudah kancing ya. Udah semua, Bang. Masih ngeses ya? Itu suaranya shhh. Oh gitu ya. Tapi nggak ngefek ke pengereman? Nggak ngefek ya? Kalau anginnya nggak berkurang, Bang, tetap segitu. Thank you.
bos, iya punya rem. Minyak kopling ini ya. Pak Ketua ini ada di belakang ini. Disapa enggak ya? Pak Ketua? Apa, Pak? Maaf ya tadi ya. Kamu tuh enggak tahu waktunya habis pemberangkatan mundur-mundur, maka kamu bikin video kan nanti ada waktunya. Oh iya iya iya. Kamu malu kalau ada penonton yang Pak Ketua marah-marah itu. Kan kamu harus tahu waktu ini, Pak. Waktunya mundur-mundur bikin video. Iya iya. Kan enggak betah kamu tadi. Pak Ketua, itu kan sudah rutinitas saya, jadi setiap berang... Tapi tengok-tengok jamnya gitu loh, atau ambil video aja. Oh iya 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 iya, Ketua. Ini saya juga ambil video loh. Iya loh? Iya. Berarti ini nanti tayang? Tayang. Wah, kamu tuh terlalu gak ngomong. Nah, jadi senyum gini, saya seneng, Ketua. Karena tadi cuma bercanda biasa, ternyata itu nanti tayang ini. Tayang, waduh Ketua. Terlalu parah, tayang. Jadi, saya mohon maaf ya, ya tadi mengganggu ya. Iya. Tanya-tanya segala. Baik Ketua, terima kasih. Oke. Nah untuk yang awal kali ini adalah Pak Agus. Ini baru pertama ini ya Pak ya? Iya. Ya. Berarti 4 hari ke depan. 4 hari ke depan yang awal Pak Agus. Terima kasih. Apa yang Anda pikirkan bila melihat video seperti ini? Jangan marah lagi, Ketua. Halo, Heri. Ini Alan tuh Poet mau landing. Lagi parkir. Untuk siang ini bisa LS Mopin 248 dengan cincu Bang Abdi. Tidak ada sewa sama sekali ya teman-teman ya dari kota Yogyakarta ya. Semoga saja bisa LS Mopin 248 nanti di perjalanan di agen-agen berikutnya tambah paket dan juga tambah sewanya. Amin, amin ya robbal alamin. Ini suasana di kantor PT ALS Jalan Perintis Kemerdekaan 12 Kota Yogyakarta. Ini paket dari bis ALS Mopin 248 ya teman-teman ya. Untuk teman-teman yang pengen kirim paket atau beli tiket ke arah Sumatera bisa menghubungi di nomor 0274375965 di agen Perintis Kemerdekaan 12 Kota Yogyakarta. Oke teman-teman, demikian video siang ini tentang pemberangkatan bis ALS Mopin 248.
48 dari kota Yogyakarta berhati nyaman. Semoga bis Airlines Nopin 248 diberikan kelancaran dan keselamatan sampai di kota Medan. Bila dari kalian suka dengan video saya, silahkan like, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Salam semangat berbagi dan berkarya dari kota Yogyakarta berhati nyaman. Hurrah!